Adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik ya. Nah, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik yang di rumah, semua ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Di saat ini kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon berilah Roh Kudus-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita punya bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8. Nah, judul atau perikop, Allah adalah kasih, ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik yang diberkati, sebelum kita masuk dalam cerita, kakak mau bertanya, apakah adik-adik yang di rumah, adik-adik di rumah sayang sama orang tua, sayang kepada kakak, sayang kepada adik? Nah, pastinya semuanya kita sayang, sama seperti Tuhan Yesus yang sayang kepada kita. Nah, cerita kita di pagi hari ini tentang anak kucing yang hilang. Debbie dan Randy sedang bermain bola di halaman belakang. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang lain. Coba dengarkan, apa itu? Suara kecil itu terdengar lagi. Itu suara kucing. Ayo, kita cari. Debbie berlari sambil berteriak ke arah pagar tanaman. Debbie dan Randy melihat ke balik pagar tanaman. Anak kucing itu tidak ada di sana. Randy melihat ke atas pohon di dekat pagar tanaman. Dia di sini. Randy mengulurkan tangannya, tetapi kucing kecil itu tidak bisa didapatnya. Randy mengambil kursi teras dan ditaruhnya dekat pohon. Debbie menggendong dengan baik anak kucing kecil yang berwarna kelabu. Dia pasti lapar. Yuk kita beri susu. Mereka membawa kucing kecil ke dapur dan meminta susu kepada ibu. Anak kucing minum susu dengan lahapnya. Setelah kenyang, dia tertidur di pangkuan Debbie. Ibu, bolehkah kita memelihara kucing kecil ini? Kita lihat nanti ya. Tanyakan dulu pada tetangga apakah mereka kehilangan anak kucingnya. Dia pasti lama tersesat, Bu. Lihat, dia tampak kurus. Aku tidak suka tersesat. Memang tidak baik kalau tersesat seperti anak kucing ini. Alkitab mengatakan, barang siapa tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, maka akan tersesat dan tidak bisa pergi ke surga. Tuhan pasti tidak ingin kita tersesat, iya kan, Bu? Betul, Randy. Allah mengasihi kita, makanya Dia mengutus putranya, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia ini untuk mencari
dan menyelamatkan yang terhilang. Bu, cerita dong tentang Yesus yang mati di atas kayu salib. Aku tahu cerita itu, Bu. Biar aku yang cerita. Debbie pun mulai berbagi cerita dari Alkitab. Yesus sangat mengasihi kita, makanya dia harus turun dan menolong kita. Dia datang sebagai bayi kecil. Saat dewasa, dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, agar kita bisa pergi ke surga. Tetapi dia tidak tinggal di dalam kematian. Dia bangkit kembali, sekarang dia di surga. Betul, Tuhan mengatakan di dalam Alkitab bahwa kita semua telah berdosa. Artinya, kita telah melakukan banyak kesalahan dan dosa harus dihukum. Jadi, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, dia menanggung hukuman kita dengan mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Aku senang Yesus mengasihiku dan aku telah memintanya untuk masuk ke dalam hatiku. Aku tahu, aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku juga ingin menerima Yesus sebagai juru selamatku. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Katakan kepada Yesus kalau kamu telah berdosa dan menyesali semua dosa-dosamu. Bersyukurlah karena dia mengasihimu dan mati di atas kayu salib untuk dosa-dosamu. Mintalah juga agar dia masuk ke dalam hatimu menjadi juru selamatmu. Maukah kamu melakukannya sekarang? Ya, tentu saja, Bu. Randy menundukkan kepalanya dan dia berdoa. Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh menyesal atas dosa-dosaku. Terima kasih Engkau begitu mengasihiku dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku mohon, masuklah ke dalam hatiku. Aku menerimamu sebagai juru selamatku sekarang. Randy melihat ke atas dan tersenyum. Bagus, Randy. Ibu senang karena kamu telah menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Aku juga senang. Sekarang aku milik Yesus. Aku juga senang menjadi milik Yesus. Ibu, kayaknya kucing kecil ini senang deh kalau tinggal dengan kita, iya kan? Ya, Debbie. Mungkin saja begitu. Kayaknya kucing kecil ini suka bertarung. Kita beri saja dia nama Skeppy. Nama yang keren. Skeppy kecil, semoga kamu menyayangi kami seperti kami menyayangimu. Nah, dan tugas kita sebagai anak-anak yang percaya, kita harus saling mengasihi. Di sini ada gelas yang kosong. Gelas ini kosong ya. Nah, gelas yang kosong ini bisa tidak berbagi ke gelas kosong yang lainnya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ada yang tahu? Karena gelas yang kosong ini tidak ada airnya. Sama seperti kita, jika kita tidak mempunyai kasih, kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Tetapi jika gelas ini berisi dengan air, dia bisa berbagi ke gelas kosong yang lainnya. Nah, artinya jika kita mempunyai kasih, kita mempunyai Allah di dalam kehidupan kita, kita boleh memberi kasih itu, kita boleh berbagi kasih itu kepada seseorang yang belum mengenal kasih atau belum mengenal Allah. Nah, sama seperti kita, adik-adik. Jadi, adik-adik yang diberkati, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara rajin baca Alkitab,
rajin berdoa, dengar-dengaran sama orang tua, sama kakak pengasuh, sama siapa saja. Iya, jangan kita bosan untuk meminta dan datang kepada Tuhan, datang kepada sumber kasih itu, sehingga kita semua, adik-adik, kakak pengasuh, orang tua, kita boleh mendapatkan kasih Tuhan dan mampu untuk menunjukkan kasih Allah, kasih Kristus kepada semua. Akhir dari cerita kita pada pagi hari ini, kita boleh menerima kasih Allah dan kita boleh memberi kasih Allah kepada sesama kita dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah, orang tua, dan juga kakak-kakak pengasuh. Amin. Nah, untuk mengakhiri cerita kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami mau saling mengasihi sesama-sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati orang tua kami, dan juga berkati kakak-kakak pengasuh. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom.